keluar. Papa! Vira! Kamu ini apa sih? Papa tahu kamu tuh senang. Cuma biasa aja dong. Senang? Siapa yang senang, Pak? Vira itu kaget! Kaget, Pak! Masalahnya di dalam box motor itu tuh masih ada buku diari Vira. Ada juga buku resep. Catatan-catatan penting lainnya. Semuanya tuh di situ, Pak. Yang bersih. Biar cepet laku lagi. Neneng ini, neneng ini. Yang kilat gitu loh, Bister. Waduh. Neng, Neng. Ngapain, Neng? Neng, ya kalau mau beli, lihat-lihat aja. Neng. Tuh, motornya canggih-canggih. Neng. Duh, kenapa, Neng? Sekarang bingung. Bapak, bukannya Bapak yang jual motor antik tadi? Iya, Mas. Mas tadi motornya saya jual mana ya? Baru aja laku, Pak. Udah laku? Iya. Yang beli mana sekarang? Ya udah pergi. Tadi Bapak kenal kan sama yang beli kan? Ya mana kenal, Neng. Kalau kenal dia suka minta murah. Salah milih motor gua. Ini motor tuh emang cakep, the best. Widih. Akhirnya. Abis lu nabung, lu bisa juga kebeliin motor. Iya dong. Asal lu tahu ya. Meskipun ini motor udah tua, udah jadul, tapi tetep tarikannya tuh masih kenceng, sob. Murah, ria, ngacir. Cek dulu. Waduh. Nah, boy. Lah. Wah. Berarti nih yang punya motor ini cewek, bro. Pak Njul, anak TK juga tahu kalau yang punya beginian itu pasti cewek. Yaudah, yuk. Yuk, cap. Gue pengen nyobain motor baru lu. Motor bekas kali. Mana bisa, Pak? Buku resep itu tuh buku resep khusus, cuma restoran Vira yang punya. Kalau sampai buku itu jatuh ke tangan restoran lain, bisa-bisa menunya dicontek. Masalahnya isi buku resep itu semua menu andalan restoran tempat Vira kerja, Pak. Aduh. Gimana? Halo? Vira, ini jam berapa, Vira? Kok kamu belum datang juga? Iya, Pak. Ini saya udah di jalan kok, Pak. Vira, kamu mau saya pecat? Saya tunggu kamu sekarang. Iya, baik, Pak. Ayo dong, Pak, cepetan, Pak. Tapi kalau lihat di GPS mah, Neng, bukan lewat situ tapi lurus. Aduh, Pak, tapi saya mau kejar motor yang tadi. Ayo ke situ, Pak. Tuh,
Neng, kalau lewat sana mah bensinnya bisa nambah. Iya, nanti saya tambah. Iya, ayo ke situ sekarang, Pak. Cepetan, cepetan. Iya, 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 iya. Oke, Neng, oke. Pak, maaf ya, begitu ceritanya. Fira, saya nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu kalau mau kerja, kamu itu harus disiplin. Aduh, Mas Silva. Masih disuruh nunggunya. Maaf Silva, aku masih ada urusan tadinya sama Fira, ya. Fira, kenalin, ini Silva, anak baru di sini. Fira, Silva. Jadi gini, saya itu rencananya ingin membuka restoran yang baru. Dan saya ingin mempercayakan restoran itu dipegang sama Silva. Saya minta kamu tolong ajarkan Silva untuk meracik semua makanan yang ada di resto ini. Ya baik, Pak. Dan aroma makanan yang ada di resto ini itu harus sesuai sama buku resep. Kamu masih ada kan buku resep itu? Iya, masih ada sama saya kok, Pak. Mati gue. Bisa. Nah, gini kan cakep, ganteng. Eh bro, masa begal ada siang-siang sih? Jangan-jangan yang tadi tuh yang punya motor ini. Yang ngapain juga yang punya motor ngejar-ngejar gua? Emang gua ngutang? Apa jangan-jangan dia mau ngambil barang-barangnya lagi? Nah! Itu dia yang gua maksud. Jadi kalau masak-masakan biasa kayak gini, gue pasti bisa. Tapi kok lo lulusan dari sekolah pariwisata biasa bisa jadi kepala chef ya di sini? Oh, pasti lo bisa ambil hatinya Mas Tama. Iya. Sombong banget sih nih cewek. Ya udah kalau gitu kita langsung Australia, Australia. Sok-sokan banget, motong sama masak aja gak becus, payah emang. Fira, kamu maaf, Pak, gak sengaja, Pak. Ya sama-sama, tapi aku minta kamu jangan sia-siakan kesempatan ini.
Gua aja belum kesampean. Cie, cie. Oh, jadi Mbak Fira sukanya sama Pak Tama. Bagus tuh, Mbak. Bagus, bagus. Dia sih sering lari pagi di daerah sini. Tapi mana ya orang itu? Wes, aneh banget deh. Masa ada cowok tiba-tiba ngasih gue es kelapa? Tahu dari mana coba dia kalau gue tuh suka banget minum es kelapa. Apalagi abis lari pagi. Jangan-jangan emang tuh cowok diturunin Tuhan buat Mbak Fira. Maksudnya? Ya, jodohnya Mbak Fira gitu maksudnya. Ya nggak mungkin lah. Jodoh gue itu tuh cuma satu. Cuman Pak Tama. Apaan sih? Ngapain pada di sini? Kenapa lo gak ada kerjaan? Ada sih mbak. Mari. Fir, Mas Tama nyuruh gue pelajarin resepnya. Buku resepnya ada di lo kan? Iya ada kok. Ya jadi gue bisa pelajarin sendiri. Gue gak perlu bantuan lo kok. Ya, sewaktu-waktu gue bisa main ke rumah yang masak. Minta diajar. Gitu ya. Kapan lo bisa kasih buku resepnya? Kapan? Kapan ya? Besok ya? Besok. Seminggu lagi sih gimana? Seminggu? Iya. Oh gimana sih? Gue tuh disuruh cepet-cepet megang restoran barunya terus. Kalau misalkan gue belum bisa buat apa-apa yang dari resepnya gimana? Keluar dong gue! Gue gak mau tahu. Pokoknya besok lo bawa buku resepnya. Tapi kan... Sil! Aduh, mati gue! Gimana coba caranya gue bisa dapetin buku resep itu lagi? Besok lagi. Gimana ya? Apa gue jujur aja ya sama Pak Tama soal buku resep itu? Tapi kalau gue jujur nanti gue dipecat. Terus kalau gue dipecat, nanti gue udah gak bisa lagi dong deket-deket sama Pak Tama. Fira lo harus gimana? Bingung deh.
Selamat malam. Lo? Iya, gue lagi main aja di daerah sini. Terus gue nggak sengaja ngeliat lo. Makanya gue samperin. Ya ini sih tempat favorit gue. Jadi setiap kali gue lagi ada masalah, gue lagi pusing, gue pasti refreshing di sini. By the way, ini gorengan pisangnya enak loh. Cobain. Kok bisa sama ya? Ini juga tempat favorit gue. Dan gue juga suka banget sama pisang gorengnya di sini, soalnya enak. Oh ya? Soal kemarin juga pas lari pagi, yang gue tawarin les kelapa, itu juga kebiasaan gue loh. Serius? Kok lucu ya? Kok lo ketawa sih? Iya, soalnya itu emang kebiasaan gue. Gue biasanya kalau habis lari pagi, emang suka minum es kelapa. Oh ya? Atau jangan-jangan sebelum lo tidur, lo juga suka cek Instagram yang lucu-lucu, sama kayak gue? Iya, itu emang kebiasaan gue. Ya ampun, kita tuh kayak kembaran berpisah ya. Kayak judul sinetron aja. Gue Andra. Ini bilang sama si Westy, bisa jadi ini emang pasangan hidup gue. Karena banyak banget kesamaan di antara kita. Hati saat ku merasa sendiri. Aduh, kemana sih Lundra? Masa pakai mobil gak balik-balik juga? Kalau kayak gini, bisa dimaki-maki gue sama bokap. Apalagi kalau ketahuan. Lundra, kemana? Gue tuh abis ngilangin buku resepnya restoran gue. Dan bos gue bilang, kalau dalam seminggu gue gak berhasil nemuin buku resep itu, gue bakal dipecat dari kerjaan gue sekarang. Kalau aja bokap gue gak jual motor itu mendadak, gue pasti gak akan kehilangan buku resep dan juga barang-barang berharga gue yang ada di box di motor itu. Gue boleh minta nomor WhatsApp lo gak? Boleh. Gimana sih Indra? Katanya makanya gak lama. Tapi lu lihat nih, udah jam berapa bro? Iya maaf. Yang penting kan mobilnya udah aman di kandang. Lagian lu kayak gak tau orang lagi jatuh cinta aja sih. Maklumin aja lah. Tapi kalau misalnya ketahuan bokap gue, aduh, bisa kelar hidup gue. Lu juga udah tahu kan, itu mobil bengkel. Kalau misalnya ketahuan pemiliknya, bisa-bisa bengkel bokap gue, reputasinya hancur. Iya kan gue udah minta maaf sama lo. Tapi thanks ya, Bu. Lo udah bantuin gue.
bawa buku resepnya belum? Buku resep? Oh iya, gue lupa sih, ketinggalan. Gimana sih? Lo bilang lo bakalan bawa hari ini. Ya gue emang lupa, bukunya ketinggalan. Ya kenapa bisa lupa? Ya gue lupa, ya berarti gue gak inget lah. Lo tuh emang gak perhatiin gue jadi kepala chef di sini, iya? Kenapa sih? Lo takut sayang sama gue? Lo tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Gue udah bilang gue lupa, bukunya ketinggalan ya, terus mau gimana? Lo mau gue balik lagi ke rumah? Gue kan harus kerja hari ini. Alah, bilang aja lo tuh takut karena lo gue yang rebut. Enggak, gue gak takut, ngapain gue takut sama lo. Orang dulu gue bilang lupa, ya lupa. Udah, ada apa sih ini ribut-ribut? Ini mas, dia gak mau ngasih aku buku resepnya. Fira, bener itu? Enggak pak, saya tuh beneran lupa, bukunya ketinggalan di rumah. Alasan ya, udah bilang aja kalau gak mau ngasih. Lo kenapa main nuduh-nuduh orang terus sih? Gue tuh udah bilang gue lupa, ya gue lupa tuh mau gimana? Ya kenapa bisa lupa? Lo udah ya gue gak ingin. Udah. Kalian itu gak usah ribut. Untung aja belum ada pelanggan. Coba kalau ada pelanggan, malu kita. Fira, saya minta besok kamu bawa buku itu. Hah? Buku resepnya hilang gak? Kamu tuh kok ngomong bisa pelan-pelan dikit gak sih? Ya gimana mau pelan, Mbak? Kalau sampai 4 tambah tahun, Mbak bisa dipecat. Ya itu dia, Wes. Aku juga bingung. Apa aku jujur aja ya sama Tama? Bilang kalau bukunya itu emang hilang. Ya terserah Mbak Fira sih. Kok gue jadi bingung ya? Antara mau gue balikin apa enggak? Di balik motor bekas ini mungkin ada rahasia yang bisa ngejawab doa gue selama ini. Ngedapetin seseorang yang cintanya tulus sama gue. Silakan masuk, Dira. Silakan duduk. Nggak usah, Pak. Makasih, saya cuma sebentar aja kok. Apa yang pengen kamu laporin? Jadi sebenarnya buku resepnya hilang, Pak. Apa? Buku resep itu hilang? Iya, kamu tahu kan? Itu adalah rahasia dari restoran kita. Kalau sampai buku resep itu hilang dan jatuh ke tangan orang lain, bisa-bisa restoran kita gulung tikar. Dan kamu tahu apa konsekuensi kalau buku resep itu hilang? Maaf, Pak. Iya, saya tahu kok konsekuensinya. Pokoknya saya nggak mau tahu, Fir. Saya kasih waktu kamu 1 minggu. Kalau kamu sampai telat dari 1 minggu, kamu saya pecat. Gue yakin, pasti buku resep itu gak hilang kan? Lo cuma sengaja, karena gak mau gue jadi chef. Iya. Lo tuh apaan sih? Ini pasti rencana jahat lo kan? Lo bisa gak sih gak usah nuduh 2 orang sembarangan? Ya, terus kenapa bisa hilang itu buku resep? Aduh udah deh ya, Silva. Gue tuh lagi pusing. Jadi tolong lo jangan bikin gara-gara sama gue. Alasan! Lo tuh emang cuma takut bersaing sama gue, lo gak berani. Oke, gue emang salah. Gue udah ngilangin buku resep itu. Dan sekarang buku resepnya emang gak tahu ada di mana. Tapi lo gak usah khawatir kok. Isi buku resep itu rata-rata gue inget semua. Jadi nanti biar gue buatin catatannya buat lo.
kalau boleh jujur mas, aku udah lama suka sama mas. Semenjak mas jadi senior aku di kampus. Masa mas gak bisa ngerasain itu sih? Teman mas juga bilang kalau mas suka sama aku, tapi mas belum mau pacaran gara-gara mau buka restoran ini. Sih, Pak. Kita mungkin ngomongin itu kita bahas yang lainnya. Nggak bisa, Mas. Aku mau perasaan kita dituntasin sekarang. Ya, dan dengan Mas ngajak aku ke sini buat ikut bantuin Mas, itu buat aku mikir kalau Mas juga masih suka sama aku. Mbak Fira? Mbak Fira kenapa nangis, Mbak? Mesti. Ternyata Pak Tama sama Silva itu udah kenal dari zaman kuliah. Terus ternyata dari dulu itu mereka udah saling suka. Terus mereka jadian? Kayaknya sih gitu. Sabar ya Mbak, tapi aku yakin Mbak Fira pasti dapat orang yang lebih baik daripada Pak Tama. Semoga ya Mas. Jangan lama-lama pakai mobil ya. Kalau misalnya ketahuan, aduh, bisa kelar hidup gue. Udah lo tenang aja, takutan amat sih. Udah mana kunci mobil sini? Kunci mobil mau dalam. Ini buku salinan resep dari buku restoran yang aku hilangin itu. Wes, kayaknya aku emang bener-bener harus keluar dari restoran ini. Oh ya Mbak, cowok yang pernah Mbak Fira ceritain itu gimana? Ya siapa tahu aja dia bisa ngobatin patah hatinya Mbak. Apaan sih? Cie. Mati satu tumbuh seribu. Silva. Kenapa? Ini salinan resep yang ada di otak gue. Dan menu yang ini, menu yang paling recommended. Orang-orang paling sering pesan menu yang ini. Jadi saran gue kalau lo emang mau belajar, lo bisa start dari menu yang ini. Okay. Besok bakal gue praktekin. Dan gue jamin masakan gue bakal lebih enak daripada punya lo. Lagu banget sih dia, Mbak. Gue kaget lo waktu lo WhatsApp bilang mau jemput gue. Gue kira lo bercanda. Ya rugi lah kalau misalnya gue bercandain cewek.
gue pasrah, Ndra. Kayaknya memang udah nasib gue deh. Harus keluar dari restoran itu. Aduh, gimana dong? Kasian juga si Vira. Jadi serba salah. Fir. Ya udah. Lu sekarang enggak usah pusing lagi ya. Lo kan udah punya pengalaman nih. Gimana kalau lo kerja di perusahaan gue? Serius? Emangnya perusahaan lo di bidang apa? Cuman usaha kecil-kecilan sih. Gue cuman punya usaha catering, terus juga rekanannya udah lumayan banyak. Dan lo kan jago masak nih. Ntar lo gue angkat jadi kepala chef. Beneran? Ya ampun, makasih ya, Ndra. Ya, sama-sama. Oh iya, gue juga punya sesuatu buat lo. Tara. Ini kan permen favorit gue. Kok lo bisa tahu sih? Oh iya? Lo juga suka ini? Soalnya ini permen favorit gue juga. Serius? Kok kita banyak banget ya kesamaannya? Ya apa mungkin kita juga. Pasti enak. Kok rasanya pahit banget sih? Tapi ini gak sama kok sama resep-resep yang di buku itu. Ya tapi beda rasanya, ini pahit banget. Vira, awas aja lo ya. Vira. Vira tunggu, Vira. Vira. Vira tunggu. Vira. Saya minta kamu tolong ajarin Silva masak. Soalnya tadi Silva masak tapi rasanya kurang enak. Saya akuin, emang kamu chef terhebat di sini. Tapi di sisi lain, kamu... Gue mau ngomong sama lo. Mau ngomong apa lagi sih? Lo tuh emang licik ya? Lo sengaja ngerjain gue demi ngedapetin Mas Tama. Asal lo tahu ya, apa yang gue lakuin sama lo itu emang pantas buat orang kayak lo, Sil. Lo tuh emang gak bisa main sehat ya? Lo tuh curang. Dasar pecundang. Loser. Lo tuh gak pantas di sini. Lo lihat aja ya. Gue bakalan ngeluarin lo dari sini. Dan gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau. Hey, apa? Tampar. Ayo, kenapa? Takut? Hah? Ya.
Andra? Halo? Lo berdua? Iya, kita pacaran. Ya, jadi ini rumah gue, Fir. Bukan rumah gue sih, tapi pemberian dari bokap gue. Fir, lo masuk duluan aja ya. Soalnya gue ada terima telepon nih dari bokap. Anggap rumah sendiri aja. Iya, halo Bu. Iya udah Bu, tenang aja semuanya. Pokoknya semuanya udah beres Bu ya. Nanti Ibu datang ke rumah, pulang ke sini, semuanya udah rapi, aman terkendali. Oke Bu, oke banget. Kolam renang udah saya sikat, udah saya bersihin, udah saya kasih kaporit. Yaudah, Ibu tenang aja ya. Oke Bu, selamat berlibur. Bye. Ada yang aneh sama sikapnya Andra. Masa ini tiba-tiba kayak gini sih? Fir, sorry ya lama. Oh ya, gue ambil minum dulu ya bentar. Makasih ya. Nih. Thank you. By the way,
Hah? Aduh, biasalah kan orang tua aku tuh bisnismen ya. Jadi sibuk ke luar negeri terus. Gimana kalau biar aku kenal dulu sama orang tua? Yes. Iya. Jadi itu lagi ada acara nikahan. Nah, yang punya hajatan dia pakai jasa catering gua. Dan gua di sini mau ngenalin lo semua pegawai catering gua. Udah yuk. Hey Pak Imam, apa kabar Pak? Fira, ini namanya Pak Imam. Gimana Pak? Makanan kita semuanya aman kan? Oh ya, oke. Good. Pokoknya pelanggan itu semuanya harus puas ya. Jangan sampai ada yang komplain. Oke Pak, saya kesana dulu. Siapa sih itu orang? Datang-datang udah sok kenal aja. Bu, gimana Bu? Semuanya lancar ya Bu? Oke good, saya suka cara kerja Ibu, saya suka banget. Oh iya Bu, kenalin. Ini namanya Fira. Halo Bu. Nanti dia bakalan jadi kepala chef di perusahaan kita. Yaudah kalau gitu saya tinggal dulu ya Bu. Ingat, jangan sampai berantakan. Ingat Bu, pesan dari bos loh ya. Maaf Pak, Bapak kenal sama calon tadi? Waduh maaf Bu, saya nggak kenal Bu. Mungkin teman saya Bu yang kenal Bu. Mungkin sekarang, Bu, sini Bu. Iya, ada apa ya? Maaf Bu, mau nanya, Ibu kenal ya sama si Andra? Andra mana ya? Cowok yang barusan salaman sama ibu itu. Waduh, saya nggak tahu. Tapi itu emang dasar stres kali. Nggak kenal juga enggak, main salam-salaman aja. Iya. Gitu-gitu ya. Yaudah, makasih Bu. Pak, makasih. Iya. Jadi rencana Fira bakalan saya ajak untuk kerja di tempat saya, Om. Dan Fira juga akan saya angkat jadi kepala chef untuk kontrol semua masakan yang ada di usaha catering saya. Wah, Nah Andra ini memang hebat ya. Masih muda, tapi usahanya, bisnisnya bagus sekali. Kalau memang Nah Andra ini punya hubungan dengan anak saya, ingat pesan saya, tolong jagain Fira. Jangan sakitin dia. Siap, Om. Dan jangan bohongin dia. Siap, Om. Ya udah kalau gitu Andra pamit dulu ya, Om. Soalnya udah malam enggak enak. Yang penting Andra udah ketemu sama Om. Lain kali nanti Andra main lagi ke sini. Oke. Papa suka sama Andra. Saya permisi, Om. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo. Kenapa, Om? Ini kayaknya. Saya permisi dulu ya, Om. Tunggu. Andra. Ini kan mobil saya. Kok bisa kamu pakai? Anu Om, mobil ini saya masukin ke bengkel. Kok bisa-bisa ada di kamu? Aduh, maaf banget Om, saya tiba-tiba kebelot Om, saya harus buru-buru. Tunggu. Kamu harus jelasin sekarang juga. Kalau enggak, kamu saya terakin maling. Mau?
Saya mohon maaf, Pak. Sudah mengecewain Bapak. Sebagai konsekuensinya, Bapak tidak usah bayar biaya perbaikan. Andra, kamu sudah bohongin anak saya. Kamu dengar ya? Mulai saat ini, jangan pernah dekatin anak saya lagi. Ingat itu. Gue gak nyangka, Hendra. Lo bener-bener kelewatan, Hendra. Lo tega sama gue. Lo udah bohongin gue, Hendra. Di saat gue lagi sedih mikirin soal kerjaan gue, lo malah nyakitin hati gue. Gue benci sama lo. Fir. Gue minta maaf sama lo ya, gue minta maaf. Tapi kalau soal perasaan gue, gue gak bohong. Gue cinta sama lo. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku? Hampir tak pernah ku tahu apa mimpiku. Fir, mungkin aku harus katakan aku kehilangan. Sadar itu semua sudah berlalu. Cuma sampai mati-matian banget. Gue mau minta maaf sama lo. Gue tahu dulu gue pernah salah dan gue udah bikin lo sakit hati. Tapi ya emang gak, gue jujur kalau gue tuh masih sayang sama lo. Lo nggak perlu bohong kok sama gue kalau lo mau balikan, karena buat gue materi gak penting. Dari dulu tuh itu gak pernah penting. Ya tapi lo udah memperlakukan gue kayak supir dan pembantu. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku? Hampir tak pernah ku tahu. Udah lah, Andra. Lo ngapain sih mikirin dia? Mungkin emang dia bukan jodoh lu kali. Gampang, Dra. Lu tinggal cari lagi aja. Lu kan ganteng, bro. Gua udah jatuh cinta sama Vira. Gua gak mungkin gelain hati. Gua harus jujur sama Vira. Gua bakal ngembaliin buku resep dan buku diary-nya dia. Ya mudah-mudahan aja dia mau maafin gua. Gimana sih nyetir mobilnya? Hati-hati dong. Kok gue sih? Situ kali yang hati-hati. Nih lihat nih, sampai merah kayak gini. Andra, lo gak apa-apa kan? Gue gak apa-apa kok. Mungkin gue deg-degan. Gue minta maaf ya. Hati-hati dong. Thank you.
Dra, lu kenal gak sama cewek tadi? Gak jadi ganti rugi dong. Gak dapet duit kita. Ya lo masih sempet-sempetnya aja. Bo. Kenapa? Ngomong-ngomong, buku resepnya mana, Bo? Apa jangan-jangan diambil sama Silva? Wah, feeling gue juga mengatakan begitu. Kayak diambil sama dia deh. Aku senang kamu sudah menemukan buku resep itu. Jadi aku gak perlu khawatir lagi kalau ada yang meniru makanan dari resep kita. Oh iya dong, Silva gitu loh. Pokoknya, Mas tenang aja ya, gak usah khawatir. Silva bakalan jadi chef paling hebat di restoran Mas. Si Vira udah gak penting lagi di sini. Tapi aku minta kamu tolong jaga baik-baik buku resep itu. Karena buku resep itu adalah nyawa dari restoran kita. Iya, Mas tenang aja ya. Pokoknya, kalau Mas percaya sama aku bakalan ngelakuin apapun itu buat ngedukung kamu. Tapi, ini restoran. Kamu harus profesional dong ya. Kamu gak boleh gitu ya. Gini mbak. Tunggu bentar ya pak ya. Tunggu bentar. Hai. Jadi ini sebenarnya kenapa sih pak? Gini mbak. Ini orang berdua sudah saya larang masuk mbak. Tapi malah nekat ngelondong mbak. Fir. Gue mau ngomong sama lo, gue mau jujur sama lo. Mau ngomong apa lagi sih? Udah gak ada yang perlu diomongin. Semua tuh udah jelas tau gak? Fir, tapi ini menyangkut masa depan lo. Please, lo percaya sama gue, ya? Masa depan kata lo? Masa depan apa lagi sih, Indra? Masa depan gue kerja di catering punya lo. Semua kata-kata lo tuh omdok tau gak? Omong doang. Vira, ada WST. Gue liat pandangin gue. Gue cuma punya waktu 30 menit. Jadi kalau lo emang mau ngomong sama gue, mendingan lo cepetan. Ya lo mau ngomong apa? Jangan diem aja dong. Yaudah gini deh,
Gue hitung sampai 10, kalau lo gak ngomong juga gue pergi dari sini. 1, 2, 3, 4. Oke, oke, Fir, oke. Oke, gini, Fir. Ya. Gue mau jujur sama lo. Orang yang beli motor lo, itu gue. Dan semua yang gue lakuin buat lo, itu gue contek dari diary lo. Kenapa lo jahat banget sih sama gue? Kenapa lo gak jujur aja dari awal? Gue minta maaf. Ya, gue minta maaf. Dan gue juga mau minta maaf sama lo soal gue punya rumah gede, soal gue punya mobil sport, dan punya usaha catering. Gue minta maaf sama lo. Gue benci sama lo. Fir, tunggu, Fir. Fir, gue ngelakuin ini semua karena gue cinta sama lo, gue sayang sama lo. Sumpah, gue sayang sama lo. Sekarang mana buku resepnya? Nah, itu dia, Fir. Tadinya gue kesini sekalian mau ngebalikin buku resep lo. Tapi gue kecelakaan dan buku resep itu hilang. Hilang? Iya. Yeah. Tapi gue udah tahu buku resep itu ada di mana. Silva. Buku resep udah dari gue di locker. Kuncinya Mas ya, Bu. Fir, lo jangan nyerah gitu aja dong, lo jangan mau kalah dari Silva. Pokoknya lo harus ambil lagi buku resepnya. Ya tapi mau gimana caranya, Ndra? Kuncinya itu dikalungin terus sama Silva. Kalau gue paksa bobol lokernya, yang ada gue bisa kena pasal pencurian. Gua tahu. Gini aja. Gimana kalau gue pura-pura deketin dia lagi? Ya, secara kan dia mantan gua, ya kan? Gua pura-pura baik lagi aja sama dia, biar hatinya luluh. Nah, setelah itu, gua bakalan ambil kuncinya dari kalungnya. Emangnya lo yakin dia masih mau deket sama lo? Ya, jadi waktu malam kejadian gua ketahuan bohong. Iya, jadi gue pengen ngajak lo jalan karena gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Mau ngomong apa? Sil, gue sadar kalau ternyata selama ini
gue masih cinta sama lo. Gue gak bisa move on dari lo. Jadi, lo mau kan ikut gue? Iya. Tapi, lo yang nyetir ya? Iya, gampang. Gue mau minta maaf sama lo. Ya gue sadar kalau selama ini gue salah. Dan setiap malam, setiap kali gue mau tidur, gue selalu mikirin lo terus. Serius? Sil. Gimana kalau kita jadian lagi? Lo mau? Dan gue siapin hadiah spesial buat lo. Banget. Iya, gue sengaja beliin itu buat lo supaya cinta gue selalu melekat di hati lo. Gue pasangin ya. Tapi kalung gue yang ini gimana dong? Ya lo copot aja dulu. Ya masa lo nggak mau sih pakai kalung dari gue? Ntar kalungnya bisa lo simpen kok. Sini kang. Udah? Sebentar. Oke. Nah. Gini kan cakep. Lucu juga. Nice kan? Kalung gue mana? Hah? Aduh Sil, gue minta maaf banget. Gue harus ke toilet dulu ya. Gue tiba-tiba sakit perut nih. Lo tunggu sini bentar ya, oke? Okay? Selamat. Ayo, yuk.
yuk. Ya. Nanti kita ketahuan. Magel banget, Ma. Ih, tapi nanti ketahuan satu orang cepetan. Ayo. Halo. Hah? Apa tuh? Malingnya? Hei! Siapa kalian? Hah? Malingnya? Wah, sampai nih macam-macam tempat saya ya. Mau maling di sini kamu ya? Gak tahu siapa saya sampai nih. Ayo maling keluar! Satpam paya, itu doang takut. Ya, ayo, ayo mana mbak? Kalau kerokan di sana, ini cerita ayo. Oh, lama banget sih. Andra, kok lama banget sih? Iya Sil, sorry Sil, tadi gue buru-buru nyari toilet gak nemu-nemu. Dan gue juga sekali nyariin kalung lo. Iya, gue tadi kantongin kalung lo, terus kayaknya gue gak sengaja jatohin. Hah? Serius? Kita harus cari kalung itu ya? Iya, kita cari. Oke. Okay. Gimana sih? Kok bisa sampai hilang gitu? Itu penting banget buat gue, itu ada kunci lokernya. Pokoknya cari sampai dapat. Oh iya? Iya, iya, iya. Ayo kita cari. Mana ya? Mana sih? Ya bentar-bentar. Pokoknya di daerah sini ada kok. Ada kok. Tunggu. Ini kayak ada yang aneh. Pertama, kamu bilang kalau kamu cinta sama. Terus kedua, kamu pakai ngasih kalung. Terus sekarang kalung aku hilang, iya kan? Jangan-jangan kamu tuh punya rencana terselubung. Iya kan? Sil, lo ngomong apaan sih? Gue gak ngerti. Ya, gue tuh tahu akal bulus lo. Pertama lo bohongin si Vira, terus sekarang lo mau bohongin gue. Gak bisa. Sil, lo masa gak percaya sih sama gue? Gue gak bohong. Udah, Dendra. Cepetan balikin kalungnya. Cepetan, Dra. Ada kok kalungnya, tenang aja. Gak mungkin gak ada. Coba lo cari di sebelah situ, itu pasti ada tuh. Gue cari sini deh. Tuh kan, ini ada kalungnya. Beneran kan jatuh di sini? Gue gak bohong. Nih, gue balikin. Lo sih pakai asal nuduh orang sembarangan. Ya. Maafin gue ya. Sih, gue kira lo mau ngambil kalung gue. Tuh, ini tuh ada kunci lokernya. Terus di dalam lokernya itu ada barang paling berharga buat gue. Maaf ya. Ya udah, kita pulang aja yuk. Bukannya buku resep itu kan... Bapak itu harusnya bisa adil sama saya. Jangan karena mentang-mentang Silva itu pacar Bapak, terus Bapak tahu kalau buku itu ada sama dia, Bapak malah diem aja. Vira, tapi kan... Ini Pak, Bapak lihat video ini.
Silva, Silva tunggu. Iya mas. Aku mau kamu jujur sama aku. Coba kamu lihat ini, benar kan? Itu nggak seperti yang mas pikir. Silva, ini semua udah jelas. Aku mau kita putus dan kamu saya pecat. Mas nggak bisa bohong aku aja. Karena aku punya buku resep restoran ini. Oke. Buku itu ada di aku dan semuanya udah jelas. Kok bisa? Semua pasti kelakuan lo. Udah, cukup. Maaf, Pak. Tapi saya juga mengundurkan diri. Vira, Vira tunggu. Aku pengen ngomong sama kamu. Vira, please. Kamu jangan resign dari restoran aku. Aku masih butuh kamu. Maaf, Pak. Tapi keputusan saya sudah bulat. Saya mau coba buka usaha milik saya sendiri. Sebuah restoran kecil. Permisi, Pak. Vira. Mas, sama. Makasih ya, lo udah bantuin gue. Iya, sama-sama, Fir. Terus gimana sama kerjaan? Lo gak jadi kan dikeluarin? Jadinya gue yang memilih buat keluar. Terus lo mau kerja apa dong? Ya pengen buka usaha sendiri aja sih. Bisnis kecil-kecilan. Pengen buka restoran kecil. Kalau gitu gimana kalau gue ikutan? Ya kan gue bisa ngebantuin. Kita lagi ada diskon besar-besaran. Makan enak, makan murah. Nah, ayo mas, silakan. Nah, makan enak, makan murah, sehat dan bergizi. Nah, ayo mbak, abang silakan. Ayo. Nah, mas silakan. Muntah. Tidak. Thanks banget nih. Gara-gara lo udah nyembunyiin rahasia dari si motor bekas. Akhirnya gue bisa dapetin cinta sejati gue. Lo kayak mau silat aja begini-begini. Sob, bukan cuma lo doang. Gue juga dapetin cinta sejati gue dong. Nih sebelah gue nih. Apaan sih? Gede banget. Emang siapa juga yang mau sama tukang ibu kayak lo? Jadi lo gak mau sama gue? Mau gak ya? Cia, diganti. Mau gak sih? Ya udah deh,